Tapi ada satu dosa besar orang awam tak perasan ataupun buat tak tahu ke, iaitu tidak menuntut ilmu agama fardu ain. Hukumnya berdosa besar. Dia tak mengaji ilmu tauhid, dia tak mengaji ilmu fiqh, dia tak mengaji ilmu tasawuf sepanjang hidup usia dia. Maka orang yang tak mengaji ilmu fardu ain ni, dia ni berdosa besar. Dan bila berdosa besar, maknanya dia fasik. Gitu. Dengan main-main, tak hadir kuliah, tak mengaji. Kalau tak hadir kuliah tu alim dah, tak apa. Kan? Dimaaf dah sebab dia pun alim dah. Dan ni tak geti lagi, sifat 20 ngangar lagi. Kan? Rukun semayang pun tak tahu mana batal tak batal macam mana. Tasawuf lagi lah masalah hati bercelaru. Dia tak mengaji tiga ilmu ni, maka fasik dia. Ada dua qaul ataupun pendapat ulama tentang masalah orang yang tak menuntut ilmu fardu ain. Satu qaul yang ringan, satu qaul yang keras, syadid. Nak dengar mana satu dulu? Ringan ke keras? Ha? Keras dulu. Kalau ikut qaul yang keras, yang syadid, orang yang tak menuntut ilmu fardu ain ni setiap saat berdosa pada Allah. Setiap saat. Dia buat apa pun, dia makan dosa, minum dosa, jalan dosa, semua dosa. Sebab dia tak belajar mengenal Allah, dia tak belajar. Padahal dunia dia kenal dah. Yang cipta dunia dia tak kenal. Sibuk kalut dia dengan dunia dia. Pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Keluar gelap balik gelap, keluar gelap balik gelap. Dah gelap tak balik-balik lagi. Sampai ke malam, overtime dia kata. Lembu pun petang-petang balik kandang. Lembu kata, siapa lembu? Kena. Oh, sibuklah dia. Siang dah sibuk dengan dunia, biarlah malam bahagian agama pula. Siang dah sibuk dengan kerja, malam biar cari ilmu agama pula untuk bahagian akhirat. Imbang-imbangkanlah. Bukan kita suruh ngaji agama sampai tak cari duit, tak juga. Ini tak apa, masalah cari rezeki tak ada masalah. Tapi biar imbang-imbang. Dunia ada, akhirat pun ada. Kalau ikutkan itu pun masih lagi tak adil. Dunia kita bekerja daripada pagi sampai ke petang lebih kurang 8 jam tolak masa rehat. Ya tak? Office hour. Kita pergi kuliah maghrib malam 1 jam. Itu pun bunyi tik-tik dia tengok jam dah. Kan? Dah tengok jam, ustaz buat tak tahu jugalah kali buat gini. Dia suruh berhenti. Kan? 1 jam je ngaji akhirat, 8 jam pun sibuk dunia. Adil tak kalau ikutkan? Kalau main bola 8-1 gol. Siapa menang? Menang 8. Jadi dunia 8, akhirat 1. Menang siapa? Dunia ke akhirat? Dunia. Tapi walau begitu Allah maaf lagi, sebab ada juga dia mengaji walau sejam. Itu pun tak boleh lagi. Jadi kalau seseorang tu dicampak dalam api neraka dengan sebab dia tak mengaji ilmu agama, soalan saya, layak atau tak layak? Itu je. Layak. Sebab sejam pun tak boleh. No. Ni kenapa ni? Macam tu. Bunyi dah pun titik.